Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Jambi M. Zakir mengatakan, berdasarkan data yang diterima petanggal 30 Juli 2018, total luas lahan yang terbakar di wilayah Kabupaten Muara Jambi mencapai 51 hektar lebih. Zakir mengaku hingga saat ini wilayah yang terpantau masih ada titik api, terdapat di daerah Pesona, Kecamatan Kumpi Ilia. Hingga kini tim yang tergabung dalam Satgas Karhutla dibantu masyarakat, masih terus bekerja di lapangan melakukan langkah pemadaman dan pendinginan. BBBD berharap peristiwa kebakaran lahan tidak sampai meluas dan dapat diatasi. Zakir juga menghimbau secara tegas kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Itu sudah 51 hektar lebih yang terbakar di Kabupaten Muara Jambi. Itu baru yang masuk laporannya melalui kita. Mungkin masih ada yang kecil-kecil yang belum masuk ke laporan posko bencana Karhutla 2018 di BPBD Kabupaten Muara Jambi. Itu pada umumnya di Kecamatan Kumpi Ilir, Kumpi Ulu, Taman Rajo, kemudian Jambi luar kota juga ada, kemudian di Marosembo. Tapi yang sampai saat ini yang masih ada titik apinya itu di dalam proses pengusutan kasus Karhutla Igo, Polres Muara Jambi telah menetapkan seorang sebagai tersangka, yaitu pria berinisial TH warga Kota Jambi. Selain itu, polisi juga diketahui sedang intens menggelar proses penyelidikan untuk kasus Karhutla yang terjadi di wilayah lainnya. Andil Antoni, Jambi TV.